Sudah tua tapi dikira masih anak sekolahan ternyata ada banyak. Meski dunia artis selalu dikenal dengan gemerlap dan proporsional, namun jangan salah. Dengan bertubuh mungil juga bisa menjadi artis papan atas. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Didapatkan beberapa informasi artis Indonesia yang masih sering dikira anak sekolahan ternyata sudah tua dan punya momongan. Fatin Shidqia Lubis. Artis yang memulai karir dari ajang pencarian bakat nyanyi X Factor pada usia 17 tahun membuat Fatin Shidqia Lubis akhirnya dikenal publik. Menjadi juara satu X Factor 8 tahun silam, kini usia Fatin sudah menginjak 24 tahun namun wajahnya masih nampak imut serta menggemaskan. Meski demikian, Fatin sempat mengatakan bahwa dirinya kurang pede dengan tinggi badannya yang hanya 155 cm saja. Namun ternyata dengan tinggi badan yang imut bisa membuat penampilan Fatin Shidqia Lubis selalu terlihat muda dan seperti anak sekolahan. Putri Titian, artis Indonesia bertubuh mungil yang masih sering dikira anak sekolah adalah Putri Titian. Artis yang kini berusia 30 tahunan dan memiliki anak, masih sangat cocok memerankan tokoh anak SMA atau bahkan SMP. Wajahnya yang imut dan baby face serta tinggi badan yang hanya 155 cm membuat Putri Titian masih dianggap remaja. Rosa, penyanyi sekaligus artis Indonesia ketiga yang memiliki wajah baby face dan imut adalah Rosa. Penyanyi yang juga terkenal di negeri jiran Malaysia serta Korea memang terlihat sangat muda untuk ukuran usianya yang sudah memasuki umur 43 tahun. Nikita Willy, artis Indonesia bertubuh mungil yang dianggap masih seperti anak sekolah adalah Nikita Willy. Pesinetron Indonesia yang kini sudah memasuki usia 26 tahun seolah tak pernah berubah sejak meniti karir pada awal tahun 2000-an. Rahasia awet mudanya tak hanya soal perawatan saja, tetapi ditopang dengan tinggi badannya yang hanya 153 cm saja. Tasya Kamila, artis Indonesia bertubuh mungil selanjutnya dengan tinggi 153 cm adalah Tasya Kamila. Wanita berusia 29 tahun ini memang seolah tidak pernah berubah dari awal meniti karirnya sebagai penyanyi cilik. Meski telah menikah dan memiliki anak, namun wajah mungil dan baby face-nya tidak pernah luntur loh. Chika Jessica, presenter yang selalu tampil dengan image ceria dan memiliki tubuh mungil adalah Chika Jessica. Dengan tubuh mungilnya tersebut, artis Indonesia satu ini memang masih sangat bisa memerankan tokoh remaja. Padahal tahu tidak, Chika Jessica sudah berumur 33 tahun loh. Namun wajah dan karakternya masih seperti anak sekolahan. Prilly Latukonsina, artis Indonesia yang terkenal dengan tubuh mungilnya adalah Prilly Latukonsina. Di umur 22 tahun, tentu saja Prilly masih sangat cocok memerankan karakter remaja bahkan anak sekolahan. Tubuh mungilnya yang hanya setinggi 154 cm tidak menghalangi kesempatannya berkarir sebagai artis papan atas. Yuni Shara, artis Indonesia yang bertubuh mungil selanjutnya adalah Yuni Shara. Mantan Raffi Ahmad ini masih nampak seperti wanita berusia 30 tahun loh, padahal kini usianya sudah hampir menyentuh 50 tahun. Memiliki tinggi 155 cm membuat Yuni Shara memang tampak awet muda. Gita Gutawa, artis Indonesia bertubuh mungil selanjutnya adalah Gita Gutawa. Penyanyi yang terkenal setelah berduet dengan grup Ada Band ini memiliki tinggi 155 cm.